Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini singkat saja, saya hanya ingin memperlihatkan ada salah satu saham yang katanya The Next ADMR. Kita tahu, saya juga sempat kemarin buat videonya, yaitu PT KUL, salah satu perusahaan holding batubara. Dalam 2 hari, sahamnya ini naik sudah mencapai 82% hanya dengan 2 hari. Saya ingin memperlihatkan namanya saham call. Nah, ini teman-teman, saham call ini dengan harga IPO-nya itu 100, sekarang sudah 182, kenaikannya sudah mencapai 82%. Jadi walaupun teman-teman tadi mau beli, tetap nggak bisa karena nggak ada yang menjualnya. Bibit jualnya kosong, nih kosong nih. Dan bisa kita lihat juga bit jualnya ini sekarang bertambah lagi menjadi 18 juta. Kayaknya ada yang pop-up juga ini. 18 juta. Kita tahu bahwa market cap-nya sekarang itu mencapai 1 triliun. Kemarin belum sampai 1 triliun, hanya beberapa miliar. Kalau saya nggak salah, ini volume share ini sekitar 19 miliar ya, kalau nggak salah, yang ditransaksikan di perusahaan ini. Terus, kenapa saya hanya membeli 100 ribu? Sebetulnya bukan 100 ribu, teman-teman. Saya kemarin membeli 500, tapi hanya mendapatkan penjatahan sebagian. Jadi hanya mendapatkan 10 lot atau sekitar 100 ribu. Jadi uang sekarang saya yang hanya 100 ribu menjadi 182. 82 keuntungannya 100 dari modal saya sendiri. Kita tahu bahwa bid-nya tebal sekali, 18 juta. Kita lihat besok apakah ini betul-betul the next BMTR. BMTR, sorry, ADMR, ataukah besok potensi akan turun. Nanti kalaupun turun atau naik, tetap saya akan update di hari Senin, teman-temannya. Tapi saya yakin besok pasti kayaknya auto reject atas lagi, mengalami kenaikan lagi. Oke, segitu. Atau kita coba-coba baca berita dulu sedikit agar bisa memperkuat analisis kita sedikit. Ternyata ini kebanyakan yang melakukan beli ini SF, MG, MG yang beli banyak, teman-teman ya. MG di sekuritas, salah satu sekitar yang banyak juga analis itu, bandar. Analisisnya belum ada, casting-nya ya belum ada, technical. Jadi secara teknikal berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Ajaib ini 100% beli. Jadi kita disuruh beli, teman-teman. Tapi tetap harus waspada, teman-teman ya, karena kita nggak tahu. Revenue-nya. Terus ini saya juga heran tadi sini, ternyata MG yang melakukan banyak pembelian. Kenapa 19 juta lot ini? Karena MG banyak melakukan pembelian, teman-teman. 191 juta lot kayaknya ini. 191 juta. 190 juta. Terus oke. 104 2,74. Jadi kebanyakan yang melakukan itu MG, teman-teman ini. 90 juta lot. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja videonya. Dan ini adalah saham KUL 2 kali arah kekayaan Sujaya Lies naik menjadi 215 miliar. Kita baca sekilas, teman-teman ya. Saham KUL 2 kali arah kekayaan Sujaya Lies naik menjadi 215 miliar. Sujaya Lies, Black Diamond. Setelah disebutkan bursa saham PT tembus auto reject atas, bukan hanya sekali tapi harus terjadi selama 2 hari beruntun.
saat ini listing berapa menurut 1,5%, 44, 144, dan NCF, Uinten. Sujaka bergabung dengan NCF bertugas. Oke teman-teman, mungkin segitu saja videonya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya video ini bukan untuk ajakan jual beli dan jual atau beli saham ini, tetapi mengajak teman-teman untuk melakukan investasi, terserah investasi apa, yang penting teman-teman tentunya yang baik-baik, yang halal, dan tentunya sudah diawasi OJK, jadi ada landasan hukumnya untuk kita melakukan pembelian. Oke, see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa juga DM saya di @resmandi. Oke, thank you and see you in next video. Nah, besok arah lagi nih. Kalau Senin, hati-hati kayaknya.